Atas nama pemerintah daerah Bola Mengudo Timur dan seluruh jajaran, seluruh masyarakat, saya pribadi dan keluarga Lanjar Bumbio menyampaikan bela sungkawa, rasa duka yang dalam atas berpulangnya sahabat kami, teman Ibu Almarhumah Ferry Cangkulung, mantan Bupati Mitra, istri dari saudaraku Dr. Edi Masud, Bupati Kepulauan Talaut. Tentunya bagi saya pribadi sebagai sahabat merasa kehilangan. Semoga tentunya almarhumah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan, diberikan kebaikan dan keluarga yang ditinggal Pak Dokter, saudaraku Edi Lasut dan Ananda Brigita. Semoga diberikan kekuatan iman, keteguhan, ketenangan, dan mudah-mudahan cobaan ini akan membawa hikmat yang besar untuk Pak Dokter Haji Rasul dan Ananda Brigita. Terima kasih Pak. Iya. Ibu. Kepulauan Talaut, Sekretaris Daerah. Almarhumah Ibu Ferry Lasut Cangkulung, hari ini Jumat 8 Januari 2021, yang pertama akan kita dengarkan bersama ucapan selamat datang, dilanjutkan dengan pembacaan ungkapan bela sungkawa, selanjutnya sambutan dari keluarga sekaligus pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut yang akan dibawakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Bapak Mokhtar Arun di Parapaga. Bagian yang keempat, ibadah pelepasan akan dipimpin oleh Uskup Manado. Bagian yang selanjutnya yaitu pemberian ungkapan kasih keluarga, dilanjutkan dengan penutupan peti jenazah dan ucapan terima kasih oleh keluarga. Bagian yang terakhir yaitu upacara pelepasan jenazah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian untuk susunan acara. Kita masuk pada acara yang pertama yaitu ucapan selamat datang. Ibu Teli dipercayakan sebagai Ketua Ikatan Istri Suami Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2008 sampai dengan 2013 dipercayakan sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 sampai dengan sekarang dipercayakan sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Tenggara.
tahun 2009 sampai 2011 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Talaut, dan sampai hari ini dari tanggal 25 Februari 2020 Ibu Teli masih sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Talaut. Ibu Teli Canggulung meninggal di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk pada hari Selasa 5 Januari 2021 pada jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Tutup usia di usia 47 tahun, 7 bulan, 4 hari. Meninggalkan suami, istri, meninggalkan suami, anak-anak, orang tua, kakak, dan adik. Demikian daftar riwayat hidup Ibu Teli Canggulung. Terima kasih. Masuk-masuk, pemilihnya sudah ada, kami sudah sampai ke di pengeras suara. Jadi untuk arus pintu bawah, sementara wanita pertama